Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara bergabung kembali ke grup WhatsApp setelah kita dikeluarkan. Sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke media sosial ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kalian buka aplikasi WhatsApp kalian. Oke, setelah itu di sini saya udah membuat grup. Grup ini saya buat sebagai contoh kepada kalian semua. Oke, misalnya nih kita mau dikeluarin oleh seorang adminnya. Langkah sebelum-sebelumnya, kalian sebelum dikeluarin atau ada masalah, kalian minta link grup ini. Oke, coba ya, saya minta link grup sebagai contoh. Di sini saya adalah admin. Oke, ini hanya sebagai contoh. Oke, di sini saya hanya sebagai contoh. Di sini saya juga admin, saya contohin. Oke, nah setelah dikirim oleh admin, kalian tinggal tunggu aja kapan kalian dikeluarin. Oke, misalnya nih saya keluar sekarang nih. Oke, saya keluar dari grup, biarkan saya admin, saya keluar. Nah setelah kalian keluar, nah kalian bukan lagi peserta di dalam grup ini, dan kalian juga tidak dapat mengirim pesan ke grup ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara bergabung ya. Kalian klik grup tersebut, lalu kalian klik link yang ada di yang udah kalian dikirimin link oleh admin tersebut. Kalian klik, nah setelah kalian klik akan berubah tampilannya seperti ini. Ada tulisannya bergabung ke grup. Kalian klik bergabung ke grup, maka kalian akan kembali ke grup tersebut tanpa dimasukkan oleh admin. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. See you next time and bye.